musim semi 2000, pemuda Serbia yang marah mencetuskan perang tanpa kekerasan terhadap orang yang telah merenggut masa muda mereka. Orang itu adalah Slobodan Milosevic. Slobo, nama panggilannya. Dia didukung koleganya dari Partai Sosialis. Namun perangai halusnya hanya kedok belaka. Dia dikenal sebagai diktator terkejam di Eropa. Sang pembantai dari Balkan. Ia telah menggiring negerinya ke kancah perang. Di Kroasia, Bosnia, Kosovo. Ia telah melakukan pemusnahan etnis, membangun kamp-kamp konsentrasi. Ia menyebabkan pengangguran, kemiskinan, korupsi, penindasan, dan ketakutan. Tahun 1998, Milosevic mulai mengusir etnis Albania dari Kosovo. Hampir 1 juta orang mengungsi. Kemarahan pihak Barat karena pembantaian rakyat sipil di awal 1999 menyebabkan serangan bom besar-besaran oleh NATO. Hujan bom selama 78 hari menelan biaya 3 miliar dolar. Penderitaan bersama membuat rakyat Serbia bersatu mendukung Milosevic. Pemboman itu memaksa Milosevic menarik pasukannya dari Kosovo. Tapi ia tetap menantang, mengaku tak gentar menghadapi serangan NATO. Dia tidak peduli separah apa kerusakan yang diderita pasukan atau rakyatnya. Yang penting, ia tetap berkuasa. Untuk sementara, pemboman itu telah memperkuat kekuasaannya. Namun dalam jangka panjang, hal itu mungkin malah menghancurkan kekuasaannya. Tapi dugaan bahwa ia akan peduli dengan kerugian militer, itu hanya omong kosong. Saya sering dengar pejabat Deplu Amerika berkomentar, ia hanya bisa dihadapi dengan kekerasan. Setelah pemboman, ribuan pengunjuk rasa dipimpin para mahasiswa turun ke jalan menentang Milosevic. Pasukan keamanan dengan mudah mengatasi mereka. Meski bertekad keras, berunjuk rasa tiap hari, para pengunjuk rasa bukan ancaman serius bagi pemerintah. Tapi di antara penentangnya, ada satu kelompok yang tidak puas dengan aksi protes. Mereka diam-diam membidik basis kekuasaan Milosevic, rakyat kecil yang selama ini takut menentangnya. Simbol mereka, kepalan tangan. Nama kelompok mereka, Otpor. Bahasa Serbia yang artinya perlawanan. Otpor, perlawanan, sudah berdiri 1 tahun. Tapi setelah pemboman NATO, Otpor berkembang pesat. Otpor dibentuk oleh selusin aktivis mahasiswa berusia belasan dan 20-an. Tak punya kantor, dana mereka kecil, mereka rapat di kedai kopi, berkomunikasi dengan ponsel. Beberapa anggota pernah ditangkap dan polisi mengawasi mereka dengan ketat. Kami punya sejarah panjang gerakan gerilya yang berhasil berkuasa di negeri ini. Yang saya maksud gerilya bukan gerakan kekerasan. Maksud saya adalah perlawanan dengan kepemimpinan yang tersembunyi. Organisasi kami, Otpor, adalah gerakan gerilya. Bahkan pada saat mengisi pendaftaran, wah, rasanya seperti akan menjadi tentara. Tapi ini tentara dengan sebuah misi. Jumlah mereka sedikit, tapi mereka membuat kesan seperti organisasi besar. Pamflet yang hanya berwarna hitam putih memperkuat slogan mereka yang tegas. Hancurkan sistem, lawan karena aku cinta Serbia, kebebasan.
Gambar kepalan dan slogan itu ada di mana-mana. Bukti bahwa Milosevic bisa dilawan. Para politisi oposisi Serbia terpecah belah. Sementara berusaha memanfaatkan kesedihan pasca pemboman. Zoran Đinđić memimpin partai paling terorganisir. Tapi ada puluhan partai politik dan rakyat Serbia sudah tidak percaya politikus. Ada banyak orang di Serbia yang akan berkata, semua pemimpin politik jahat. Aku tidak percaya siapapun. Aku tidak percaya Đinđić atau Koštunica maupun Drašković. Aku tidak percaya siapapun. Dan itulah salah satu sumber kesuksesan Milosevic untuk sekian lama. Karena banyak orang akan berkata, oke, kalau bukan Milosevic, siapa lagi? Siapa? Dan pemuda-pemudi dari Otpor berkata, tidak. Kesempatan Milosevic sudah habis. Itu penting. Para aktivis Otpor menegaskan, mereka tidak mencalonkan diri. Untuk mempertahankan kebebasan bertindak, serta citra jujur dan bersih mereka, Otpor menolak bersekutu dengan partai politik Serbia manapun. Tapi mereka tidak ragu menerima bantuan dari luar negeri. Segera setelah Otpor dibentuk, mereka bertemu dengan pejabat senior internasional termasuk dari Amerika. Kami semua melihat bakat dan kemampuan yang luar biasa dalam Otpor. Kini mereka jelas ingin dilihat sebagai organisasi rakyat Serbia, bagian dari institusi Yugoslavia, bukan sebagai alat negara Barat, dan kami menghormati itu. Pintar sekali. Jadi sejak awal kami melihat adanya antusiasme dan bakat di Otpor, semacam kesadaran politik yang sangat menjanjikan dan layak didukung semaksimal mungkin. Bantuan luar negeri Amerika untuk memajukan demokrasi di Eropa Timur membantu keuangan Otpor. Tapi gagasan untuk beraksi murni berasal dari mereka sendiri. Pada ulang tahun Milosevic, mereka membuat kue. The cake signifies our country which fell apart, as like all those pieces of cakes are falling apart and they are eaten by Slobo. Saat gerhana bulan, mereka mengajak orang-orang untuk melihat gerhana dalam benak mereka. Semua yang kami buat harus ada unsur humornya, karena jika tidak, pasti akan gagal. Anda harus tampilkan humor itu. Lalu, saya buat lagi lelucon yang lain. Ah, aksi yang lain, pesan positif yang lain, untuk masyarakat yang lebih luas. Begitulah cara kami mendapat perhatian dari masyarakat. Publikasi di kalangan rakyat kecil itu sangat penting. Otpor mengundang rakyat Beograd ke pesta tahun baru. Rezim menentang apresiasi musik rock. Namun rock and roll dengan nuansa pemberontakan dan perlawanan adalah ciri khas Otpor. Tengah malam, tak ada perayaan seperti lazimnya. Otpor menayangkan nama dan foto rakyat Serbia yang tewas dalam perang yang disulut Milosevic. Mereka datang ingin bersenang-senang. Dan sebelum tengah malam, kami memainkan musik. Setelah tengah malam, kami menayangkan film tragis tentang orang-orang yang tewas, para pengungsi di layar lebar. Semua hal yang buruk, pokoknya. Kami bilang, perayaan ini tidak beralasan. Jadi, pulanglah dan pikirkan apa yang harus dilakukan. Jadi, pada perayaan tahun depan, kita punya alasan untuk merayakannya. Kalimat kuncinya adalah, inilah saatnya, tahun 2000.
Sudah saatnya, tahun ini, kematian di Serbia harus berakhir. Sebulan kemudian, Partai Sosialis Serbia mengadakan Kongres kelima, memilih kembali presidennya. Slobodan Milosevic, kandidat za predsjednika Socialističke partije Srbije, dobio 2308 glasova. Gaya kepemimpinan penguasa Serbia masih seperti komunis Soviet. Meski kini disebut sosialis, cara mereka sama. Milosevic memberi imbalan pada yang setia dan menghukum pembangkang. Semua pihak tahu bahwa pemilu hanya demokrasi bohongan. Malam itu juga, di tempat lain, Otpor mementaskan parodi dari aksi simbolis sosialis, disebut sebagai Kongres Otpor pertama. Pemimpin partai oposisi besar tertarik pada pertemuan nasional pertama Otpor, dan beberapa wartawan menempuh resiko, dituduh mempublikasikan organisasi ilegal. Recimi, da li je to izraz možda neke sveće militarizacije Otpora? Da, ne. To, mi samo time želimo da pokažemo koliko smo ozbiljni i da nećemo odstupiti od svojih zahteva. Znači, najozbiljniji smo mogući i na naše ćemo zahteve pokušati da izguramo na sve moguće mirne načine. Samo to da simboliše i naše jedinstvo. Samim tim što smo postali najproganjanija politička grupacija u Srbiji, samim tim te sile priznale su da je Otpor i sam postao sila. Usikan polisi tidak menciutkan nyali mereka. Penangkapan yang terjadi saat itu memacu penambahan anggota. Danas imamo Otpor u preko 70 gradova u Srbiji. Beranggotakan aktivis dari seluruh Serbia, Otpor menyatakan diri gerakan nasional. Kami melakukan segala hal layaknya sebuah gerakan besar. Kami membentuk kongres yang mencakup seluruh Serbia, dan setelah kongres, kami benar-benar mencakup seluruh Serbia. Kami berkata, kami adalah gerakan rakyat, walau hanya sekumpulan mahasiswa. Tetapi setelah itu, kami benar-benar jadi gerakan rakyat, dan semua datang ke kami. Strategi perekrutan Otpor dengan lambang kepalan tangan dan penampilan keras, walau sebenarnya tidaklah mengancam, adalah usaha untuk menarik perhatian. Ja sam huligan i uličar, što noću ide po zemlji Čitulja i uznemirava javnost lepeći plakate Otpor jer volim Srbiju. Ja sam narkoman, uživam u slobodi i svakog dana mi je treba sve više i sve više želim. Ja sam izdajnik. They had tremendous antusiasme mereka sangat besar. Keinginan mereka untuk melakukan sesuatu sungguh luar biasa. Tetapi ada petinggi yang khawatir akan hal itu. Maksudku, apa mereka benar-benar mau mendukung aktivis mahasiswa yang memiliki lambang kepalan tangan? Bagi pemerintah Amerika, sepertinya itu sudah berlebihan. Berkat para pemimpin Otpor, mereka akhirnya bisa diyakinkan bahwa itu ide yang bagus. Dan jika Anda bicara pada pemuda Otpor, Anda akan tahu bahwa mereka tidak gila. Mereka adalah orang yang ingin bebas. Uzmite se u pamet vi, gospodo, jer i đavo je u Srbiji odneo šalu. Prekinite sa nasiljem, prekinite sa progonima, prekinite sa represijom, prekinite sa državnim terorizmom. Kini Otpor punya kantor di Beograd. Apartemen 3 kamar dipinjamkan orang tua aktivis. Otpor adalah satu dari selusin kelompok oposisi Serbia yang menerima dana dari Amerika dan negara-negara Eropa untuk biaya fotokopi, telepon, pos, percetakan, komputer, dan internet. Otpor telah membuat situs sebelum punya kantor. Tuntutan dan prinsip mereka disusun dalam bahasa Inggris dan Serbia. Penggulingan Milosevic tanpa kekerasan, pemilu bebas, demokrasi. Agenda Otpor murni internal.
Tapi bukan rahasia bahwa dana dari Amerika dan Eropa membantu mereka menyebarkan pesan. Akhir musim dingin, pendanaan dari luar negeri membuat Otpor rentan. Namun saat Milosevic berkata bahwa Otpor boneka Amerika, mereka tahu mereka berhasil. Terkadang rakyat Serbia tidak suka melakukan sesuatu secara terbuka, bisa dimengerti. Tetapi ada perbedaan besar antara hal itu dengan program rahasia. Semua ini bukan program rahasia, melainkan program terbuka, dan bukan ditujukan untuk menggulingkan Milosevic, tapi untuk membangun unsur masyarakat yang demokratis. Otpor tidak hanya menerima dana dari luar. Institut Republikan Internasional di Washington merekomendasikan buku-buku strategi anti kekerasan karangan cendikiawan Amerika, Gene Sharp, dan agar kolega Sharp, seorang purnawirawan angkatan darat, berbicara dalam sebuah seminar Otpor. And I explained it. It's a form of warfare. Saya jelaskan bahwa ini adalah bentuk peperangan. Semua ini seperti format perang. Jadi kita harus berpikir seperti akan perang. Kalau Anda memutuskan untuk menerima perlawanan tanpa kekerasan, prinsipnya sama dengan perang. Ada sasaran, ada masa untuk membangun kekuatan bersama. Dan Anda tidak mungkin menang kalau jadi pihak yang bertahan. Anda harus menyerang, baik secara militer maupun tanpa senjata. Jadi prinsip perang di sini tumpang tindih. Saat itu, kami dihadapkan pada hal-hal penting yang sudah kita terapkan di sini. Tapi kami tidak tahu bahwa ada yang sudah menulis buku tentang hal itu. Itu pengalaman yang menakjubkan, bisa memiliki buku ini. Melihatnya tertulis secara sistematis di suatu tempat yang kami kembangkan lewat pengalaman kami. Melihat apa yang dilakukan oleh gerakan Gandhi, dan seterusnya. Pelajaran utama Kolonel Hovey kini disebarkan. Hancurkan otoritas penguasa. Imate malu grupu na vrhu tog režima koja pod sobom kontroliše razne resurse, razne institucije, razne represivne mehanizme, sudstvo, medije i već sve drugo što može se nabroji. I generalno taj sistem koji se u teoriji zove monolit. I ljudi su gledali u taj monolit i rekli, ali neće se monolit promeniti dok glavu ne odsečete. A to se zove revolucija. I mi smo rekli, ne, Otpor je jedan prodemokratski pokret koji ne menja vlast tako što nekom odseče glavu, nego Srbi su narod koji može da promeni vlast na izborima sada i svaki sledeći put, jer to je dokaz da smo civilizovan narod. Pemilu masih sekitar setahun lagi. Sementara itu, Otpor membangun jaringannya, memakai senjata lain untuk merongrong Milosevic, merekrut dan melatih ratusan aktivis lokal. Otpor tidak punya pemimpin nasional atau komite pusat. Beograd mengirimkan bantuan, tapi aktivis lokal Otpor mengelola urusan mereka sendiri. Itu sengaja dilakukan agar perlawanan lokal bisa berlanjut meskipun kepemimpinan Beograd ditangkap. Otpor mengandalkan para pemuda lokal yang terkenal di lingkungan mereka sebagai secara terbaik memanfaatkan ketidakpuasan yang meluas di kawasan itu. Kota-kota yang lebih kecil menjadi pusat para oposan dan Beograd jadi seperti lubang hitam. Tidak ada media elektronik independen di Beograd 2 tahun terakhir ini. Di sana semuanya seolah berhenti. Dan di kota seperti Čačak, Niš, Novi Sad, Kraljevo, Užice, situasi sangat panas. Rakyat benar-benar sangat tidak puas, sangat marah, dan sangat radikal. Di kota-kota kecil, putra-putri kelas pekerja adalah kekuatan rahasia Otpor. Mereka tidak melihat masa depan di bawah Milosevic. Beda dengan para orang tua, mereka takkan rugi menentangnya secara terbuka. Saat Otpor melakukan mobilisasi dari kota ke kota,
rezim Milosevic menghadapi dilema, melanjutkan penindasan berskala kecil atau menyerang habis-habisan. Tanggal 14 Mei, dalam konferensi pers, di siaran TV nasional, Menteri Penerangan meningkatkan serangan pada Otpor. Onaj ko pokušava da Otpor predstavi kao studentsku političku partiju i organizaciju greši. Otpor je neofašistička organizacija na tradiciji crvenih brigada i ova država će sa svim svojim strukturama koju i druge države koriste kada su suočene sa terorizmom ovakvih razmera. Setelah mencap Otpor kelompok teroris, rezim melakukan serangkaian pemukulan dan penangkapan. Otpor sudah menduga dan siap menghadapi penindasan itu. Setiap ada penangkapan, pengunjuk rasa segera muncul di kantor polisi dan penjara. Informasi iz Požarevca ih neće. I Radojkovo i ovaj molim vas da sačekate. We developed this chain of command. Kami mengembangkan sistem komando tertentu. Nah, kalau ada informasi tentang penangkapan di kantor pusat atau lokal, ada sistem untuk membuat siaran pers, menyediakan pengacara untuk orang-orang yang ditangkap dan mengerahkan sebanyak mungkin aktivis pada saat yang tepat untuk tiba di kantor polisi dalam 10 menit. Penting sekali mengembangkan solidaritas semacam itu. Obraćamo se upravniku centralnog zatvora. Imate 10 minuta da nas obavestite o zdravstvenom stanju uhapšenih. Radojka Lukovića. They were afraid of us and they wanted to portray. Mereka takut pada kami. Mereka mau menggambarkan kami sebagai teroris, fasis, dan sebagai kriminal, pecandu narkoba, dan semacam itu. Tapi di jalan, orang melihat para anggota perlawanan yang baru berusia 18 atau 20 tahun. Saya salah satu anggota yang lebih tua. Usia saya dulu, sekarang 27. Lalu mereka bilang, yang benar saja, ini konyol, mereka bukan fasis. Mereka cuma anak-anak. Jadi penting sekali bagi kami untuk menunjukkan bahwa propaganda TV nasional itu sebenarnya konyol. Evo, ponovno smo ovdje direktno uključeni iz predniškog supa. Ja ovdje imam primjerak jednog teroriste. Evo, živ primjerak, njegova bicikla je stradala na granici Srbije i Crne Gore, kao što vidite. Vidim se tu nekih metara 90, nosi majicu teroristička organizacija Otpor. Nosi naočare, to znači da mnogo čita, opasno ovoj zemlji čitati, vodite računa. Lepas tengah malam 17 Mei, polisi mengambil alih stasiun TV terbesar di Beograd, dua stasiun radio independen, dan satu surat kabar yang mengecam pemerintah. Pagi harinya, warga mendapati sumber-sumber berita independen terbaiknya terputus. Sepanjang hari, ribuan pengunjuk rasa berkumpul di balai kota. Dengan perkembangan terakhir ini, Milosevic telah membangkitkan ribuan orang yang belum pernah ikut dalam protes politik. Sepanjang hari, sepanjang malam, keesokan hari dan malam-malam selanjutnya, protes terus berlanjut. Pukul 10, pemerintah tak tahan lagi. Untuk pertama kalinya, pemerintahan Milosevic memakai taktik kediktatoran sejati seperti cara Augusto Pinochet. Thank you.
Kesalahan utama pemerintah adalah mereka menambah jajaran orang-orang yang tertindas. Akibatnya, represi mereka itu justru merugikan karena menjadi seperti hukum Newton ketiga tentang aksi dan reaksi. Jika penindasan ditingkatkan, perlawanan juga meningkat. Puluh hari kemudian, anggota Otpor dari berbagai daerah datang ke Beograd. Mereka datang untuk menekan para pemimpin politik oposisi Serbia supaya berhenti bertikai dan bekerja sama melawan Milosevic. Sebagian besar ketua partai tidak ingin hadir. Namun tak ada yang ingin saingannya menguasai arena. Jika mereka saling bersaing, seperti biasanya, Milosevic akan menang. Otpor ingin mereka bekerja sama, namun para ketua partai curiga dan iri akan popularitas Otpor yang menanjak. Mereka sangat khawatir karena kami mengisi ruang kosong di kancah politik bagai penyakit kanker. Kami isi tempat kosong yang tidak mampu mereka isi. Kami memberikan jawaban atas semua masalah yang ditanyakan masyarakat. Mereka tidak cukup pintar atau mampu menjawabnya. Kami juga punya jaringan paling kuat. Gospod lideri, ja bih vas molio da pričate samo ako može malo. Keengganan mereka menyentuh bendera Otpor yang terkesan arogan itu menunjukkan keengganan mereka bekerja sama melawan Milosevic dalam pemilu tahun depan. 27 Juli, Milosevic membuat kejutan. Menetapkan pemilu 10 bulan lebih awal. Ia tahu pihak oposisi tidak siap dan ia perlu memperbaharui legitimasi kekuasaannya. Ia sadar posisinya kian hari kian buruk. Ia mencoba mengumpulkan apapun yang masih ada untuk mendukungnya. Itu hal pertama. Kedua, ia siap mencuri. Dan ketiga, ia siap mempertahankan kekuasaannya dengan kekerasan. Tak ada yang percaya pemilu akan berlangsung jujur. Tapi mereka ingin perubahan. Di bawah Milosevic, pendapatan rata-rata sebulan jatuh dari $800 menjadi $50. Menurut sebuah koran, sepatu mayoritas pemilih sudah berumur 10 tahun. Tanggal 1 September, pihak oposisi Serbia membentuk koalisi baru guna melawan Milosevic. Kelompok pro-demokrasi seperti Otpor yang memintanya. Amerika dan Eropa hanya mau membantu jika mereka bekerja sama. Mereka menamakannya Oposisi Demokrat Serbia atau DOS. DOS terdiri dari 18 partai yang akan mendukung capres tunggal yang nyaris tak dikenal di luar elit politik Beograd. Namanya Vojislav Koštunica. Koštunica adalah pengacara yang memimpin sebuah partai kecil. Menurut jajak pendapat, ia kandidat terbaik untuk melawan Milosevic. Haluannya nasionalis dan pidatonya anti-Amerika, sehingga Milosevic tidak dapat menyebutnya pengkhianat. Da ću dati sve od sebe, da naša zemlja bude istinska domovina svih svojih građana. Srba, Crnogoraca, Mađara, Muslimana. Etnis minoritas Serbia akan menentukan dalam perebutan suara yang ketat itu. Albanaca, Hrvata i ostali.
Koštunica berkampanye di kota-kota kecil yang tak berani dikunjungi Milosevic. Ahli strategi DOS dibantu pengumpul suara dan penasihat politik Amerika yang berbasis di luar Serbia. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa para pemilih sangat ingin punya alasan untuk tidak memilih Milosevic dan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di Serbia. Jadi kami benar-benar memberitahu pimpinan partai bahwa mereka harus keluar dan bertatap muka dengan para pemilih. Misalnya bersalaman saat melewati pasar, melakukan kunjungan, menelpon. Dengan begitu, banyak sorotan dari pers lokal, televisi lokal, dan mereka bisa mengimbangi apa yang tidak mereka dapat di Beograd. Zanima šta imate? Srbiju po sankcijama, možda sa sutra nekim drugim bombama, Srbiju u kojoj će se njima presipati, a narodu neće biti, Srbiju u kojoj će državna televizija služiti za to da bude partijska televizija. The positive message was our vision of... Pesan positifnya adalah visi kami akan cara hidup yang baru. Karena kami sudah sangat muak. Karena hidup kami diguncang perang, tekanan, penindasan Milosevic. Dan kesan saya selama kampanye itu, setelah bicara dengan banyak orang, itulah yang sebenarnya mereka butuhkan, yang mereka impikan. Jadi, mereka tidak hanya berpikir tentang Milosevic. Koštunica menekankan pesan positif. Namun slogan paling menarik justru negatif, dibuat oleh Otpor. Gotovje, tamat riwayatnya. Gotovje. He's finished. Gotovje, tamat riwayatnya. Nekat, berani, dan tegas. Milosevic, tamat riwayatnya. Bahkan tidak ada kata Milosevic, hanya tamat riwayatnya. Semua tahu siapa yang dimaksud, dan mereka melakukannya berulang kali dengan slogan berbeda yang efektif. Slogan tersebut segera diterima masyarakat. Koštunica berkampanye sendirian. Pemimpin partai lain seperti Zoran Djindjic mengesampingkan ego dan ambisi dan berkampanye terpisah untuk Koštunica. Para pemain drum melambangkan kelompok G17, sebuah komisi beranggotakan ekonom yang menyusun program kampanye DOS. Keuntungan beroposisi dalam kampanye ini adalah bahwa kampanye jadi tersebar. Otpor di satu sisi, organisasi non-pemerintah, G17+, partai-partai DOS, dan Koštunica. Ada 5 kampanye, jadi mereka tidak tahu siapa pemimpinnya. Jadi Milosevic tidak tahu siapa yang harus diserang. Kampanye pertama Milosevic dilakukan 2 minggu sebelum pemilu. Bertemu langsung dengan pemilih bukan prioritas. Semua tahu, Partai Sosialis membayar orang untuk ikut kampanye agar terlihat punya banyak pendukung di TV nasional. Di stasiun TV independen, kampanye pihak oposisi mendominasi. Ko uvek sme da vas pogleda u oči? Koštunica. Naravno. Već 10 godina pokušavam da skinem ovu fleku. Verujte mi, sve sam probala. Sada se pojavila nova mašina. Ona ima odličan program koji pouzdano, sigurno i nepovratno skida ovu i slične mrlje. Dozvolite mi... Pa samo tu. Vidite, deluje. Konačno, gotov je. Kampanye lainnya kurang dramatis.
tapi pelatihan para pengawas pemungutan suara mungkin lebih penting dibanding semua pidato dan iklan itu. Pelatihan itu mengajarkan cara mengetahui dan mencegah kecurangan petugas pemilu Milosevic. Saat pemilu tiba, pihak oposisi demokratis, kelompok yang mendorong masyarakat untuk memilih, Otpor, puluhan organisasi pro-demokrasi dan HAM, serta media independen bergabung dalam kampanye. Ketika TPS tutup, semua partai mengesahkan penghitungan di setiap lokasi. Usaha apapun untuk mencurangi pemilu pasti dilakukan oleh pejabat di Beograd. 10,000 Ada 10,000 tempat pemungutan suara. Setidaknya perlu 30,000 orang untuk mengawasi 10,000 tempat. Apa mereka benar-benar bisa mengatur 30,000 orang? Bukan hanya itu saja. Bahkan mereka mampu menyampaikan hasil pemilu ke Beograd secepat mungkin. Jadi kalau ada kecurangan, mereka bisa menunjukkan angka-angka untuk membuktikannya. Jaringan email mengirim hasil tersebut ke pusat komputer. Saat menunggu penghitungan suara, tidak ada keraguan akan hasilnya. Tapi tak seorang pun tahu apa yang bakal terjadi. Kami tahu kami akan menang, dan kami tahu Milosevic tidak akan menerimanya. Keuntungannya, kami siap dengan langkah kedua. Ia tidak akan menang, ia tidak akan menerima kemenangan kami, dan ia akan coba memanipulasi setelah itu. Di markas kampanye, selepas tengah malam, mereka menunggu sampai tabulasi selesai dicek ulang. Lalu mereka membuat pengumuman yang diharapkan membuat manipulasi hasil resmi mustahil dilakukan. Prema našim podacima, izvesna je pobeda u prvom krugu predsjedničkih izbora. Tinggal satu pertanyaan, kapan atau apakah pemenangnya akan menjadi presiden? Lalu saat Beograd menunggu perkembangan, Komisi Pemilihan Milosevic berkata, semua kandidat mendapat suara kurang dari 50% dan akan ada pemilu ulang. Vi ćete imati najveći zadatak u životu. Ako stvari stoje onako kako ja mislim da stoje, mi ćemo morati organizujemo proteste. Vi ste trenirani da to sprovedete. Vi ste pravili mrežu po fakultetima. Ovo je vaš protest. Sve što se bude dešavalo je vaše. Mereka telah dilatih berbulan-bulan. Kini mereka menghadapi ujian nyata dari gerakan tanpa kekerasan ini. Bisakah mereka memaksa pemerintah untuk turun? Dos dan Kostunica mengumumkan tidak perlu diadakan pemilu ulang dan meminta rakyat melakukan mogok massal. Tiga hari sebelum pemogokan dimulai, penambang batu bara dari Kolubara di selatan Beograd memberi Kostunica dukungan yang tak terduga. Sebuah komite yang mewakili 17,000 pekerja memilih untuk segera mogok. Mereka ingin aksi mereka mengilhami seluruh negeri untuk mendukung pemogokan. Tambang yang memproduksi 70% tenaga listrik Serbia mandek. Tanpa menunggu reaksi Milosevic,
warga Serbia melancarkan aksi nasional untuk menghentikan kehidupan normal. Kami tahu Milosevic hanya bisa melawan dengan dukungan polisi dan tentara. Kami tahu kalau kami bisa mempengaruhi polisi dan tentara di sekitarnya dan membuat mereka berpikir, haruskah mendukung Milosevic atau rakyat? Jadi, dia tidak bisa bertahan. Sangat penting bagi kami untuk menemukan simbol perlawanan nasional yang sangat luas ini dan menunjukkan pada polisi dan tentara, ini bukan hanya oposisi melawan pemerintah, tetapi rakyat melawan Milosevic. Saat polisi dan tentara mengepung penambang yang mogok, masyarakat menanggapi seruan untuk mendukung pemogok. Ribuan orang datang, tanda bagi polisi dan tentara, riwayat Milosevic sudah tamat. Di kota-kota besar, supir taksi bergabung dalam blokade berjalan. Supir angkutan umum memarkir bis dan trem mereka, menghalangi persimpangan besar. Polisi mencoba memulihkan ketertiban, tapi tiap hari pemogokan meluas. Setelah kalah di pemilu dan kecurangannya digagalkan, Milosevic harus mengundurkan diri atau menggunakan kekerasan. We had the nation trained. Bangsa ini sudah dilatih untuk tidak menyerang polisi, tidak memakai kekerasan. Karena pesan kami adalah, tak ada perang antara polisi dan kami, bahwa kita bersama adalah korban dari sistem ini. Dan tidak ada alasan untuk berperang antara korban dengan korban. Korban yang satu berseragam biru, lainnya bercelana blue jeans, tapi tidak ada alasan untuk pertumpahan darah. Dos dan pendukungnya marah dan gigih. Tapi mereka juga sabar, bertekad menghindari pertumpahan darah dan perlahan meningkatkan aksi. It was crucial that perlu diingat bahwa kami memberi cukup waktu bagi orang-orang di rezim itu agar memahami apa yang sedang terjadi. Itu bukan revolusi satu hari, tapi 10 hari, dengan peningkatan tekanan tiap hari, dan Serbia diblokir. Akhirnya, sangat jelas bahwa sebagian besar rakyat melawan Milosevic. Sepuluh hari setelah pemilu, hampir tak ada orang di Beograd sadar, perubahan segera terjadi. Sejak dini hari, Serbia sudah bergerak. Masyarakat dari seluruh penjuru Serbia berdatangan ke ibu kota. Operasi ini sudah direncanakan diam-diam oleh pemimpin DOS di seluruh negeri. Para pemimpin konvoi sudah siap menghadapi polisi. Mereka bahkan membawa bulldozer untuk menembus barikade jika perlu. Jam 9 pagi, satu rombongan, dipimpin oleh wali kota Cacak yang berpakaian olahraga, mendapati jalan di blok polisi. Pomerite kamione, nemate uopšte razloga. Ljudi, budite i vi pribrani. Jesmo pribrani, došli smo. Naređenje nam je tako. Znači, ja mogu malo da vam kažem. Znam. Juče smo... Vi shvatite mene. Dobro, hoćemo li mi da preduzmemo akciju da vi ništa se ne mešate?
Vi, vi ste vaše uradili pod naređenje, a mi ćemo naš, znači nemoj samo vidjeti. Imate šansu da nam se priključite, ljudi, ja znači, i plomiće kamione bez veze. Evo, recite im da ne lome kamione, znači nema nikakve intervencije, ništa. Kad dođe starešina, sačekajte, strpite se. Ma nema čega, znači, dođe, večera. Svakog trenutka dolazi, dogovorite se. Jel može tako? Ne, može. Recite ljudima. Posan berunding. Orang-orang dari konvoi cacak menyingkirkan sendiri blokade itu. Orang-orang yang datang dari kota seperti Cacak atau Jitsa siap melakukan apa saja. Mereka bukan sekedar demonstran kota, seperti kebanyakan orang Beograd yang hanya turun ke jalan dan berteriak lalu pulang. Bukan, mereka datang untuk melakukan sesuatu dan mereka takkan pulang sebelum urusannya selesai. Unit khusus untuk aksi anti-teroris sudah menunggu kami di Beograd. Mereka bekerja sama dengan kami. Kami menghubungi mereka lewat radio setiap 10 menit. Saya lalu menginformasikannya kepada warga saya. Kami sudah atasi polisi. Mereka akan berpihak pada kami sebentar lagi. Menjelang siang, terlihat jelas polisi akan membangun barikade, tapi tidak akan mempertahankannya. Konvoi dari selatan masuk Beograd sekitar jam 11 siang. Tempat pertemuan mereka adalah gedung Parlemen Federal. Wali kota Illich terus berkomunikasi dengan konvoi yang masih di jalan. Mereka bergabung mengambil alih parlemen tanpa kekerasan jam 3 sore. Melalui jalur belakang, para komandan meyakinkan DOS bahwa polisi akan minggir. Tapi tidak ada yang benar-benar yakin. Kami tak tahu bagaimana reaksi polisi. Kami tahu bahwa sebagian polisi tidak akan bereaksi melawan rakyat. Tapi kami tidak tahu reaksi semua polisi. Dan polisi benar-benar bingung. Rombongan Cacak yang tidak sabar maju sebelum konvoi lainnya tiba. Tapi mereka dengan mudah dipukul mundur. Polisi tidak tahu bahwa ratusan ribu rakyat Serbia masih dalam perjalanan ke Beograd. Para petani dan pekerja yang mendukung Otpor dan bertekad untuk menghentikan kecurangan pemilu. Beberapa jam setelah konvoi pertama sampai di ibu kota, warga Beograd mendengar kabar itu. Mereka turun ke jalan sambil bernyanyi. Serbia telah bangkit. Hari ini hanya ada satu tempat untuk didatangi. Para pemimpin DOS kini memantau saluran radio polisi, mendengar perintah untuk membubarkan massa. Tak terjadi apapun.
They didn't really mean to do anything. Mereka tak bermaksud melakukan apa-apa. Mereka mengabaikan perintah itu dan mereka mengamati apa yang terjadi. Saat mereka sadar bahwa ada ratusan ribu orang di jalan-jalan kota Beograd dan ada lebih banyak lagi yang akan datang dari seluruh penjuru Serbia dan bahwa ada semacam pemberontakan yang terjadi. Tentu saja mereka tahu bahwa bentuk kekerasan apapun untuk melawan rakyat akan menghancurkan diri sendiri. Dan mereka sadar itu berarti mereka akan jadi pecundang yang sama dengan Milosevic. Mereka tidak mau itu terjadi. Seorang reporter menulis, komandan polisi dan tentara tidak pernah memerintahkan pasukan mereka menembak karena tahu anak-anak mereka ada di kerumunan itu. Di dalam gedung, ditemukan ribuan kartu suara. Sudah ditandai memilih Milosevic. Memecahkan jendela dan membakar gedung parlemen itu belum seberapa. Dibandingkan dengan kejadian sebelumnya, apa yang dilakukan Milosevic, yang dilakukan negara-negara Balkan lainnya, yang dilakukan Amerika dengan bom-bomnya, yang kami lakukan ini cuma seperti permainan anak-anak. Dua orang mati dalam pengambil alihan itu. Seorang bapak tua di kerumunan terkena serangan jantung dan kecelakaan lalu lintas. Milosevic tidak terlihat selama dua hari, tapi ia sudah dipastikan tamat. Rakyat sudah mengambil alih kekuasaan. Yang kami perlukan selama ini bukan ancaman atau penggunaan kekerasan, tetapi ancaman untuk terus mempertahankan kekuasaan. Dan itulah hasil terbaik yang dicapai kekuatan demokrasi di dalam Serbia. Dan pelajaran penting di sini adalah bahwa koalisi berbasis luas dari protes tanpa kekerasan yang populer bisa menyingkirkan kediktatoran jauh lebih cepat daripada semua aksi sembunyi-sembunyi. I think we succeeded. Saya rasa kami berhasil karena rasa cinta kami pada kehidupan lebih besar dari mereka. Biasanya, orang seperti mereka adalah penyebar berita kematian. Kebencian mereka, propaganda mereka, bahasa mereka berbau seperti kematian. Dan kami menang karena kami lebih mencintai kehidupan. Kami putuskan mencintai kehidupan. Dan kami berkeinginan kuat untuk hidup. Nah, jadi inilah Otpor. Kami sekelompok pencinta kehidupan. Karena itulah kami berhasil.